gue should bikin DIY active talk kemarin tuh bagian depannya gue ada yang kayaknya nggak kerekam. Jadi gue lagi mau bikin DIY-nya. Jadi Yokomo itu ngeluarin versi EAM conversion. Gue udah pakai, gue udah pakai dari tahun kemarin. Oh sorry, udah lagi zaman waktu YD2S itu keluar, gue pakai. Gue udah pakai ke Jepang kemarin, beberapa kali event balap gue coba di Jepang, di Penang juga gue udah pakai, Singapura gue udah pakai. Enak, basic enak. Cuman bagi gue ada kekurangannya, yaitu kenakal belakangnya itu agak goyang. Kalau lu punya rok handnya itu udah mulai agak lama kendor, karena dia kan pegangan atas bawahnya si knuckle itu cuman jebol, ini dijepit sama rod end yang artinya itu goyang. Kalau udah agak kelamaan bolanya agak longgar, goyang. Gue gak suka, jadi gripnya agak suka hilang-hilang, maksudnya gak konsisten. Jadi gue mau coba lagi dengan pakai arm SL LF yang LF nya kalau salah ya. Jadi arm standar bawaannya EX2 pendek yang udah turun, yang low. Gue mau coba konversi itu dengan punyanya caster blocknya dia DIB, caster block DIB. Tapi juga bisa pakai sebenarnya caster blocknya BD9 atau BD7 juga bisa, cuman harganya lebih mahal. Caster blocknya BD9 itu dia 0 caster, jadi kalau lo mau majuin caster belakang, caster arm belakang itu lo mesti kick up si armnya, susmonnya. Sedangkan yang punya DIB itu yang gue dapet itu caster udah 10 derajat, jadi armnya tetap standar rata, tapi caster udah maju, jadi nggak pergi kap. Nanti lo liat ya, kebetulan beda scene, jadi lo liat tentang pembuatannya. Nah, ini gimana caranya? Ini mau gue potong. Ini potong. Itu nih. Setelah digerinda kan ini nih. Ini kan sebelah kanan, ini kanan, oke. Okay. Ini udah jadi nih. Nah, oke. Nah, voila. Ini akan main. Oke. Sih, nah, ini ada sedikit nih, masih di gurinda, masih dikikir lagi sedikit. Oh iya, berarti ini harus kebalik nggaknya, masih dicoba kan ya. Jadi left-nya ini, jadi left-nya dibalik, arm kanan. Kadang-kadang pakai yang ini, yang kiri, yang dibalik. Supaya kenapa? Supaya terasa lurus si caster ini bawa pasangnya. Nah, ketika kita tadi oke, nah kalau ini lihat arm-nya lurus, tapi casternya dia cenderung ke depan. Gua mencari yang si ininya caster itu ke depan. Jadi nambah grip. Kalau kemarin tuh pakai yang H begini, pakai yang H itu luruskan. Ini gua mesti kick up supaya dia maju. Nah sekarang nggak perlu di kick up lagi, casternya udah maju soalnya. Besok gua tes, detect, nanti gua update. Oke. Okay.
punya pakaian tuh. Oke. Sekarang yang kesimpulannya setelah kemarin gue pakai buat balap, hasilnya sih gak gitu enak, tapi guanya gak gitu konsisten. Oke banget, lebih stabil ketimbang yang convention yang pertama, lebih gampang diprediksi, dan armnya lebih stiff, jadi lebih banyak goyang-goyangnya. Untuk budget jauh lebih murah. Kalau convention arm itu kan hampir 2 juta 1,9 dan kalau yang ini kurang lebih bisa di bawah angka 800-900 ribu. Tapi ada tapinya, yang agak sulit itu adalah part caster block dan si knuckle depan JD4, yang memang knuckle JD4 itu pun juga dipakai di convention arm yang kita beli, yang satu kotak satu set itu convention arm-nya itu juga dapat YD4 knuckle steering-nya. Itu susah banget barangnya, mau plastik apalagi aluminium. Tapi patut dicoba, dan juga sama caster block-nya yang DIB. DIB itu harganya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Yang 10 derajat sedangkan BD9 atau BD7 itu yang 0 derajat itu sekitar hampir 500 ribuan. Jadi kurang lebih, tapi tetap lebih murah. Hanya kalau knuckle steeringnya YD4 itu yang susah. Kenapa mesti pakai knuckle YD4? Itu karena persis sama dengan standarnya YD2 yang biasa. Knuckle yang biasa, bearingnya, panjangnya. Jadi lu gak usah ngubah dockbone, gak usah ngubah bearing. Kalau lu pakai knuckle steering mobil lain bisa, tapi lu mesti ngubah dockbone-nya, panjang dockbone, diameternya, itu lumayan agak PR sih. Gitu aja sih. Mudah-mudahan kalau ada yang bisa kasih konversi yang lebih oke, lebih gampang partnya, komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.